Nah, dia minta di istiqomah jam itu ha. Entah pak. Itu ha angkat. Oh, itu angkat. This is lamp. Kucing. Itulah makanya sesungguhnya ya
sungguh ini bahkan dalam sebuah hari terkata kalau soal sungguh itu dan soal asal sungguh asal kepada jamaah itu disaksikan oleh malaikat siang dan air mata juga ini menjadi wasilah untuk kita nanti berkumpul kembali di surga Allah Subhanahuwataala. Dalam kesempatan yang bahagia ini, saya membuat syukur soalnya, jadi soalnya saya menyampaikan beberapa hal barangkali. Dua saja lah. Yang pertama, saya ingin menyampaikan salam sehat rahim kepada Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua, saya hadir keliling-keliling seluruh jamaah di Kota Bandung. Sudah cukup lama kalau saya keliling-keliling jamaah, ya Pak, seluruh jamaah ini. Termasuk sholat Jumat keliling saya itu bilang dari awal saya dilantik sudah 3 tahun tapi saya keliling ke masyarakat mohon maaf mungkin di tempat ini baru kali ini karena di Bandung ada 4.500 masjid yang saya harus lakukan. Yang kedua selesai-selesai saya ingin keliling kemampuan masyarakat itu memberikan arahan tausiah memberi masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas perintah dari Allah SWT amanah dari Allah SWT karena seorang pemimpin adalah hakikatnya mandataris dari Allah SWT ketika saya itu dilantik oleh Allah SWT maaf saya bilang saya dan Pak Wali dilantik oleh Allah SWT secara administrasi oleh masyarakat tapi hakikatnya kami dilatih oleh Allah SWT maka sebagai tandanya bahwa kita dilatih oleh Allah SWT tandanya adalah waktu dilatih di sini pada Tuhan di atas kepala saya artinya itu simbol bahwa pelantikan itu sebenarnya pelantikan dari Allah SWT. Tadi saya sampaikan bahwa seorang pemimpin itu dilatih oleh Allah SWT. Bahkan Bapak Ibu, khususnya Bapak, tugas pokok pemimpin itu bukan hanya bagi modal dan materi, bukan hanya pacarnya dan banyak hal. Sesungguhnya berdasarkan SK 23 khusus SK 2 itu surah nomor 2 ayat 30 Al-Quran Allah berfirman wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu bi ahlihi khalifah dan ialah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, baik para malaikat, ini yang ilmu sehingga aku ini akan menciptakan makhluk yang namanya manusia sebagai khalifah fil-ard. Jadi tugas kita semua adalah para pemimpin. Apa yang dilakukan Allah kita itu para pemimpin sebenarnya. Diri kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Boga men bahwa boga wali kota yang katanya ustaznya orang ngobrol ya diskusi ngobrol. Jadi
Jadi kata Allah tidak kau mimpin semuanya. Jadi kalau bisa kau mimpin, bukan wali kota dan wakilnya saja, dan bukan pasang kau. Kepemimpinan itu adalah sebagaimana dari Allah kita ini mungkin dibukakan dari mulai kepemimpinan di rumah tangga. Kita suara banyak, kita suara saya kagetur teman. Oh ya, terakhir lo. Sebagai pemimpin itu dari wali-wali kotanya, wakil ini terus ke arah sampai camat lurah, sampai RW, sampai
Thank you.